Di sini adalah, ini adalah Bukit Sila di mana Rasulullah pernah datang bersuluk di sini, di kawasan ni di mana Rasulullah berbaring. Dan kalau kita tengok batu ni seolah-olah macam melembut untuk benarkan Rasulullah berbaring. Dan di depan sana kita tengok ada tempat macam sejadah tu. Sujud syukur dicari oleh Sayyidina Mu'az bin Jabal di mana Rasulullah dan melihat Rasulullah dalam keadaan sujud yang lama dan menyebabkan dia rasa takut, khawatir Rasulullah dah wafat. Dan ketika Rasulullah bangun, terus peluk Rasulullah dan dia katakan kepada Rasulullah, engkau dah wafat Rasulullah. Rasulullah tersenyum. Rasulullah kata, Rasulullah menerima wahyu bahawa umat Nabi Muhammad tidak dikenakan hukuman sebagaimana umat-umat terdahulu. Kalau umat terdahulu nak bertaubat, kena bunuh diri, kena cederakan diri, kena bakarkan diri. Tapi umat Nabi Muhammad cukup sekadar meninggalkan maksiat dan taubatan nasuha. Lihat di sini. So, Kahfi Ain ni tuan-tuan, ialah di mana Rasulullah berwuduk untuk solat di bawah sana. Jadi Allah turunkan air, keluarkan air daripada batu-batu ni untuk membolehkan Rasulullah berwuduk dan menunaikan solat seperti mana yang saya ceritakan sebelum ini.